بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أن عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. اللهم يا ربنا انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع انك على كل شيء قدير. Allahumma ya rabbana urzuqna qabla al maut wa inda al maut wal jannata ba'da al maut amma ba'du. Yang senantiasa kami muliakan dan selalu kami cintai guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada beliau kemudahan dalam segala urusannya panjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan serta sehat wal -afiyah diberikan keistiqomahan agar senantiasa membimbing kita agar semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam dan yang kami muliakan para orang tua kami hadirin bapak-bapak ibu-ibu para pemirsa al TV dan para pendengar radioku Dimana saja ada berada mudah-mudahan kita pun diberikan oleh Allah keistiqomahan dalam kebaikan diberikan keikhlasan dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diridhoi hamba-hamba yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diistikamahkan oleh Allah dalam kebaikan. Maka dari itu kita harus merenung, kemudian kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoa agar Allah langgengkan nikmat besar semacam ini, yaitu hadir kita di majlis mulia dan berkumpul bersama orang-orang mulia yang harapannya kita adalah, mudah-mudahan ini mukaddimah perkumpulan kita kelak nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama makhluk yang paling mulia, Baginda Nabi Muhammad SAW. Baik para perindu kemuliaan Allah dan para pecinta Baginda Nabi Muhammad SAW, bulan Sya'ban kita masih berada di bulan Sya'ban, bulan yang punyai keberkahan, keutamaan, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Maka siapapun yang bertobat di bulan Sya'ban maka sesungguhnya ia mendapatkan anugerah yang amat besar dari Allah dan siapapun yang menambah ketaatannya di bulan Sya'ban maka sesungguhnya ia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah menjamin siapapun yang meminta ampun di bulan Sya'ban khususnya di malam nisfu Sya'ban akan Allah ampuni dosanya dan siapapun yang berdoa akan Allah kabulkan doanya, kabulkan hajat-hajatnya. Dan alhamdulillah kita sudah melewati malam nisfu sya'ban, malam yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah pengampunan dan dikabulkan doa-doa kita, hajat-hajat kita. Dan kita selalu berdoa pada Allah agar kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi. Amin ya Rabbul Alamin. Maka tak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan bulan, bulan Syaban. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dikatakan wahai para orang tua kami bahwa Kemuliaan bulan Syaban itu terletak di di 10 kedua. Bukan berarti malam-malam lainnya tidak mulia tidak, akan tetapi ada kemuliaan khusus di 10 kedua bulan Syaban. Seperti halnya 10 akhir bulan Ramadan dan Allah meletakkan kemuliaan di awal-awal bulan Rajab. Kenapa begitu? Karena diikutkan banyak ulama mengatakan bahwa ada malam-malam yang Allah kabulkan doa siapapun yang berdoa di malam-malam tersebut di antaranya adalah awal rojab, nisfu sya'ban, lailatul idul fitri, kemudian malam idul adha dan malam jumat. Ya, maka dari itu kenapa di bulan rojab ya, ada kemuliaan khusus di awal 10 awal bulan rojab dan 10 kedua di bulan sya'ban dan 10 akhir bulan ramadan? Karena mengikuti awal bulan rojab, mengikuti nisfu sya'ban dan mengikuti awal akhir min ramadan. Maka saat ini ayo kita ini adalah kesempatan kita untuk bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan bulan Ramadan. Seperti yang telah kita sampaikan bahwa bulan Sya'ban ini termasuknya adalah bulan kita mempersiapkan diri kita untuk menemui bulan suci Roma, Ramadan. Agar nanti sampai di bulan Ramadan, Ramadan kita benar-benar mempunyai persiapan dan maksimal ibadah di bulan Roma, Ramadan. Seperti hanya pra-Islam orang-orang jahiliyah, mereka pun sama. Mereka mempersiapkan di bulan Sya'ban bulan yang ke-8. Untuk apa? Untuk menghadapi bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Akan tapi persiapan mereka untuk apa? Persiapan mereka untuk menghadapi di bulan Ramadan itu karena mereka takut kehausan. Jadi di bulan ke-9 itu mereka sudah tahu bahwa cuaca sangat panas. Terik matahari sangat menyengat. Sehingga apa? Di bulan siapan mereka persiapan mencari ah, air ya mencari air dikelompokkan beberapa orang kemudian suruh menyebar mencari air untuk apa pembekalan di bulan Roma, Ramadan maka dari itu istilah Syaban ya, termasuknya adalah riwayat ya. ada yang mengatakan karena sebab itu zaman jahiliyah mereka mengumpulkan orang-orang untuk mencari air ya tasyaub kemudian kenapa disebut bulan Ramadan ya tadi karena Ramadan itu rondo, ya berasal dari kata Ramad sangat panas ya ditambahi alif dan nun mubalaghah karena saking panasnya maka disebut Ramadan ala kuli hal yang jelas mereka pun bersiap-siap ketika datang bulan Sya'ban untuk menghadapi bulan ke-9 Ramadan. Begitupun kita. Kita pun sama, seharusnya kita saat ini mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan bulan Ramadan. Maka dari itu, ulama mengatakan mana Allah nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi Ramadhana bil -i'tiadi. Orang yang bersungguh-sungguh berijtihad di bulan Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan, maka ia akan mendapatkan kemudahan di bulan Ramadan untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka siapapun yang memuliakan bulan Syaban akan Allah muliakan di bulan bulan Ramadan. Begitu sebaliknya pada umumnya orang yang tidak memuliakan bulan Syaban akan sulit memuliakan bulan Ramadan. Maka dari itu kesempatan kita beberapa hari lagi beberapa beberapa hari menuju bulan Ramadan, ayo kita tambahkan ketaatan kita pada Allah. Ya, upaya-upaya kita untuk menjauhkan kemaksiatan, ya. Sehingga apa? Sehingga nanti bulan Ramadan kita benar-benar siap untuk maksimal untuk menambah ketaatan, memperbaiki kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Yang sesungguhnya di bulan Ramadan adalah banyak sekali keberkahan, pahala yang berlimpah. Dan kita termasuk orang-orang yang kelak nanti akan diberikan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Nah persiapannya apa sih? Kan gitu ya. Persiapannya apa? Disebutkan oleh guru mulia Buya Yahya bahwa nanti ada persiapan lahir dan ada persiapan batin. Persiapan lahir adalah contohnya kita siapkan hal-hal yang kita butuhkan nanti di bulan Ramadan. Quran, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dijauhkan dari kesibukan-kesibukan yang akan menyibukkan kita di bulan Ramadan. Kayak sandang itu ya. Sandang harusnya kita beli dari sekarang itu. Jangan sampai nanti di bulan Ramadan kita sibuk nyari baju lebaran kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian persiapan batin hati kita dan lain sebagainya. Kemudian sebenarnya ada yang lebih penting dari persiapan-persiapan tersebut adalah apa ya wahai para tua kami? Adalah kita orang yang cerdas ya. Itu kan orang yang pinter mengevaluasi dirinya melihat kekurangan-kekurangan yang telah dia lakukan kemudian dia perbaiki. Kan gitu. Contohnya orang pengen bertandingnya, entah itu bola ataupun bulu tangkis, mereka pasti akan mengevaluasi apa kesalahan-kesalahan -kesalah mereka sehingga mereka kalah di pertandingan sebelumnya. Kan gitu. Maka kita pun sama ketika kita kalah di bulan-bulan yang lainnya, di tahun-tahun yang lainnya kita kalah, kok kita belum maksimal di bulan Ramadan, maka kita evaluasi apa kesalahan kita saat itu. Ya. Ternyata kalau kita tengok-tengok itu hai ya, orang tua kami, kebanyakan orang itu tidak maksimal di bulan Ramadan adalah karena apa? Karena dia tidak menghargai berapa seberapa pentingnya waktu. Khususnya ada bulan Roma, Ramadan. Kalau orang bisa menghargai waktunya, jangankan bulan Ramadan, saat ini pun ia akan menghargai waktunya. Ia akan menghargai waktu yang Allah berikan kepadanya. Digunakan untuk apa? Orang yang beruntung adalah orang yang memanfaatkan waktunya untuk semakin baik dengan Allah, semakin baik dengan sama manusia. Maka tidak menunggu bulan Ramadan. Saat ini pun ia akan memperbaiki dirinya dan hari-harinya akan bermanfaat, bermanfaat. Tapi orang yang tidak menghargai waktunya ya, bahkan datang bulan Ramadan, Nisw Syaban pun ya biasa-biasa saja kan gitu. Maka mulai mulai dari sini yaitu kita menghargai waktu yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, bermanfaat. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita kita gunakan untuk hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Justru di situlah letak seorang itu rugi, ya. seseorang itu e, tidak beruntung. Ya. Maka mulai saat ini, ayo kita kuatkan, ya. kuatkan keyakinan kita bahwa kita pun bisa memanfaatkan waktu seperti hanya orang-orang salafun salafus soleh terdahulu. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keberkahan waktu, keberkahan waktu. Maka perlu kita mensikapi waktu ini adalah menjadi hal yang teramat bahagia bagi bagi kita. Sampai dikatakan Imam Syafi'i, ya, beliau mengatakan bahwa al waktu kasefi in lam koto angkakan gitu ya. Waktu itu ibarat pedang. Kalau kau nggak menebasnya, maka engkau akan ditebaskan gitu. Kalau kita tidak mengatur waktu, maka waktu yang akan mengatur kita. Kalau sudah waktu yang mengatur kita, ya akan digunakan. Mending yang bermanfaat, nanti kan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita yang menguasai waktu, kita bisa mengendalikan itu semua. Kita tidak akan mungkin digunakan, kecuali untuk hal-hal yang akan memberikan manfaat untuk kita kelak nanti di akhirat, kan? Gitu, maka dari itu kita jadikan waktu ini adalah hal yang teramat bahagia. Jangan sampai kita sedikit pun menggunakan waktu kita, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ta'ala. Maka kurang kesadaran kita tentang berharganya waktu inilah penyebab hari-hari kita tidak manfaat. Khususnya nanti di bulan Ramadan. Roma, ya, datang Ramadan juga paling yang dipikir kapan sahur, kapan buka, kan gitu. Ya, orang cerdas itu bukan orang yang bagaimana memanfaatkan waktunya gitu kan. Eh, bagaimana berpikir untuk menggunakan waktunya. Tapi orang cerdas itu orang yang bagaimana menggunakan waktunya untuk sesuatu yang bernilai. Ya, maka dari itu kita lihat orang-orang sukses, orang-orang besar, mereka itu waktunya termanage ya. Waktunya itu sudah diatur jam sekian untuk ini, ya kan? Siangnya untuk ini, bahkan mereka mungkin, mohon maaf, banyakkan orang kaya gitu kan ya, orang sukses mereka menyewa pembantu. Bukan mereka tidak mampu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga tidak, akan tapi mereka melihat bahwa setengah jam, ya, setengah jam itu berharga bagi mereka. Mungkin mereka lebih baik membayar satu juta untuk pembantu, ya kan? Dengan kita melakukan itu untuk hal yang lebih besar lagi. Mungkin dengan meninggalkan satu juta setengah itu ya, dia mendapatkan ratusan juta. Kan gitu. Dan kita melihat orang-orang besar mereka adalah orang-orang bisa mengatur waktu waktunya. Dan orang-orang yang gagal, orang-orang yang sengsara adalah mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu waktunya. Ya. Jadi mulai saat ini ayo kita harus sadar waktu-waktu yang telah kita lewati ini untuk apa? Saatnya kita merenung, Ya, kita sudah yang sudah tua ya. Sama kita juga sudah muda berarti tua ya. Itu mungkin masa muda kita kita gunakan untuk hal-hal yang banyak sekali tidak ada manfaatnya. Maka saat ini ayo jangan ditunda-tunda. Jangan kata nanti-nanti. Nanti itu penyakit, orang nggak akan berubah kalau sudah biasa nanti-nanti itu, ya. Mulai saat ini ayo kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita gunakan waktu kita untuk yang bermanfaat? Ya. Orang yang manfaatkan waktunya jangankan ya dia di masjid dia di pasar saja dimanfaatkan ya berzikir bersolawat dapat pahala kan gitu ya bengongnya saja mungkin dapat duit kan istilahnya gitu bengongnya saja itu berpikir atau bengongnya saja mendapatkan pahala berpikir bagaimana perjuangan dakwah berpikir perkembangan pondok kan gitu maka kita pun bisa seperti itu anda-anda semua ya mungkin anda bekerja saat itu, ya, siang hari, pagi, siang, sore, kemudian setelah itu capek. Maka, bukan berarti kita saat itu mengambil istirahat, nyantai-nyantai, foya-foya, tidak. Justru, istirahatnya orang yang cerdas itu adalah bukan leha-leha tapi istirahatnya itu adalah berpindah dari pekerjaan lain ke pekerja, pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain makanya kita itu sering dinasehati oleh guru mulia Al Habib Abdullah Balvagi. beliau mengatakan la rohata fid dunia kata beliau nggak nggak ada leha-leha di dunia itu ya, makanya kita kalau sudah datang liburan liburan kuliah kita kan harapannya oh enak nih nyantai itu kan tidak di sini ngaji lagi bedanya ngajinya nggak masuk kurikulum gitu lah rohata dunia kata beliau nggak, nggak ada nyatanya antai liburannya antum ya baca kitab santri soalnya ya mungkin liburannya bapak-bapak beda lagi kan gitu ya liburannya dengan keluarga dengan istri-istri juga kan butuh disentuh butuh dirayu kan gitu ya yang jelas ayo kita sebisa mungkin manfaatkan waktu kita sehingga kapan pun datangnya waktu kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang berun, beruntung bukan hamba-hamba yang merugi maka dari itu saking pentingnya waktu sampai-sampai Allah bersumpah ya wala asri banyak sekali surat-surat Al-Qur'an khususnya di 30 juz terakhir ya. Wadduha wal asri demi masa wadduha demi waktu duha walaili itu saking apa? Saking berharga besarnya perkara waktu ini sampai-sampai ada ulama mengatakan lebih baik mati ya daripada lalai dengan waktu ya. Kalau lalai dengan waktu berarti kita memutus hubungan kita dengan Allah dan lupa dengan akhirat. Kalau mati kan apa? Kita memutus dengan dunia, dunia tempatnya kehancuran. Ya, sampai-sampai ulama mengatakan seperti itu karena Pak? Karena bahayanya orang yang tidak menggunakan waktunya untuk hal yang bermanfaat. Baik, maka dari itu Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Nikmatani magbunun fihi makathirun minan nasi wal faruq." Ada dua kenikmatan yang tertipu. Nikmat sehat yang pertama. Yang kedua waktu luang. Sehat juga kadang bisa menipu loh. Ya, Kadang kita mungkin sadarnya itu pas sakit. Pas sehat ya mumpung sehat. ya Akhirnya ya digunakan untuk ya macam-macam gitu kan. Mumpung sehat sih. Tapi giliran sakit baru tuh ada pikiran-pikiran. Aduh kalau saya sehat nanti saya kemulel lah. 10 rokaat sih gitu kan. Tapi kalau sudah datang, sudah Allah kasih sehat, beda lagi. Lupa itu yang semula berpikir angan-angan untuk bisa sholat 10 rakaat setiap malam. Ya ini, kadang nikmat sehat juga menipu. Ya, kata Nabi kalau kita pengen sadar dengan nikmat sehat, dengan nikmat kekayaan, ya kita lihat orang sakit di sana di rumah sakit, nggak bisa jalan, nggak bisa ngedip, nggak bisa macam-macam. baru kita sadar bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat yang berharga, yang harusnya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. begitu juga al-farouq, waktu, lu, waktu luang yang ini, waktu luangnya. kalau kita pecinta akhirat, maka kita tidak akan ridho, kecuali kita gunakan waktu kita untuk akhirat. ya kan? bahkan hal-hal yang mungkin tidak ada manfaatnya pun kita tinggalkan kan gitu. Kita juga sama, kita belum bisa seperti itu. Kita juga banyak waktu-waktu yang terbuang. Akan tapi tugas kita adalah berusaha agar kita manfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi minimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, minimal-minimalnya kita gunakan waktu tersebut ya, untuk hal-hal yang ada kemaslahan buat kita, baik urusan dunia ataupun akhir, akhirat. Bahkan urusan dunia pun kita bisa jadikan itu adalah perkara akhir, akhirat sesuai dengan niat ki, niat kita. Yang bekerja pun bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan pahala tidak. Kalau an, niat Anda baik mencari nafkah itu adalah pahala besar, terlebih di dunia ini ya, saat ini zaman sekarang. Itu pun pintu keharaman sudah terbuka lebar-lebar. Maka mencari nafkah adalah suatu ibadah yang amat amat besar pahalanya. Tinggal niat kita aja dibangun, niat yang baik karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi banyak sekali perkara-perkara yang gambarannya itu seperti perkara dunia, namun ujungnya itu menjadi perkara, -perkara akhirat bi harus niatihi sebab niatnya yang ba yang baik. Baik para perintu kemuliaan Allah dan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dahsyatnya waktu ya. Waktu itu kalau sudah berlalu ya, tidak akan bisa terulang kembali. Kalau sudah berjalan tidak bisa dihentikan. Kan gitu ya. Kalau waktu bisa kita hentikan atau waktu kita bisa putar kembali kayaknya yang sudah kita lakukan ya dahulu-dahulu kesalahan-kesalahan kita minta kita ulang kembali kita ganti dengan kebaikan kan gitu ya makanya hati-hati dalam memanfaatkan waktu itu karena kalau sudah kita lakukan sudah tidak bisa terulang kembali iya kalau kita lakukan hal-hal yang mendatangkan pahala kalau yang kita lakukan mendatangkan dosa ima kita diampuni oleh Allah iman tidak kan gitu ya jadi luar biasa Saking pentingnya waktu itu makanya para ulama nggak ridho kalau waktunya itu diambil sama orang. Sebagian ulama itu para kami nggak mau dikunjungi. Kenapa? Takut waktunya itu terbuang sia-sia. Ada sebagian ulama juga di di apa namanya di dibagi-bagi waktunya. Beliau-beliau tidak menerima waktu antara maghrib dan isya contohnya. Banyak ulama seperti itu tidak bisa ditemui waktu antara maghrib dan isya. Kenapa? Waktu-waktu itu waktu-waktu orang lalai. Ya, waktu yang mereka khususkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Saking berharganya waktu. Dan kita pun lihat coba, orang-orang besar pasti di manage waktunya. Ya. Dan kita pun harusnya sama seperti itu. Mulai dari pagi kita ngapain sih kan gitu. Pikir. Kemudian siangnya kita bekerja, sorenya bekerja, kemudian setelah itu apa, baca Quran. Itu harus di setting. Ya. Sehingga nanti bulan Ramadan itu kita benar-benar waktunya bermanfaat. Ya, enggak ada tuh geleng leleng sambil hapean ngelihat apa gitu kan ya nggak ada yang ada adalah manfaat manfaat sehingga Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang selalu dirido oleh ya Allah karena apa wahai orang tua kami mohon maaf barangkali kita meremehkan hal yang kecil yang sebenarnya hal itu menjadikan Allah tidak ridho hati-hati makanya kita jangan sampai meremehkan hal sekecil apapun ya maka dari itu tugas kita adalah berupaya Kalaupun misalkan di pertengahan jalan kita kok nggak mampu untuk meninggalkan itu, yaitu urusan lain tinggal kita minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang menjadi masalah itu kalau kita ya biarkan saja gitu kan, kita nggak peduli, Ya biarinlah. Ya ini yang masalah itu. Ada orang itu kan macem-macem. Ada orang itu di tingkatan dia itu selalu sadar kalau dia salah, walaupun dia mengulang kembali. Ada orang itu ya dia nggak sadar kalau dia itu salah. Wah ini parah, ya, takut. Jangan-jangan sudah nggak ada baik atau dorongan kebaikan dari Allah. Ya. Yang kita kita ini saat ini kita meyakini bahwa kita semua adalah orang-orang yang selalu diberikan motivasi sama Allah. Ada istilah baik, ibu. Istilah baik itu adalah kebaikan-kebaikan dorongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melakukan kebaikan. Itu segera kita sambut, segera kita sambut kemudian kita lakukan. Ya, karena itu kesempatan kita untuk bisa menjadi lebih baik. Ada orang yang bertahun-tahun tidak dikasih baik sama Allah. Akhirnya begitu-begitu saja, selalu melakukan keharaman. Ya. Waktunya tidak berkah. Dan kalau kita pengen melihat waktu yang berkah, maka kita lihat salafuna ter terdahulu. Imam Nawawi itu umurnya tidak lebih dari 40 tahun. Tapi karangannya berpuluh-puluh, beratus-ratus. Setiap kitabnya itu berjilid-jilid, bayangkan. Ulama saat ini ada enggak seperti Imam Nawawi mengarang berpuluh-puluh kitab dan berjilid-jilid? Belum ada. Padahal dahulu belum ada mesin ketik, apalagi laptop. Tulisan tangan. Tulisan tangan. Luar biasa. Akan tapi waktunya berkah. Waktunya berkah. Biarpun Imam Nawawi enggak pakai laptop, apalagi sekarang ada teknologi baru ya, AI. Gitu kan. Wah macam-macam itu. Orang sudah dimudahkan. Sekarang itu sudah nggak butuh namanya edit video, aplikasi edit video, aplikasi macam-macam. Sudah ada AI. Orang dimudahkan. Pengen nulis berapa lembar pun tinggal ngucapin saja nulis sendiri nanti. Sekarang sudah seperti itu. Namun apakah ada seperti Imam Nawawi yang karangannya itu berpuluh-puluh dan berjilid-jilid? Belum ada. Maka sebenarnya dari kita sendiri yang Bagaimana kita caranya untuk memanfaatkan waktu kita agar waktu yang Allah berikan kepada kita menjadi waktu yang diberkahi oleh oleh Allah. Ya, minimalnya tadi kita gunakan waktu kita setidaknya tidak untuk melakukan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah termasuk kita memanfaatkan waktu adalah kita hadir di majelis majelis ilmu. Ini adalah keberkahan yang harus kita kita syukuri. Baik. Nah, kapan kita bisa menghargai waktu? Ya kalau kita tahu pentingnya waktu. Sampai-sampai ada orang itu menganggap waktu itu kayak emas. Nggak rela, kita punya emas juga kan nggak rela kalau emas tiba-tiba kita berikan ke orang lain gitu kan tanpa alasan. Atau kita hilangkan, wah oh, bakal menyesal itu. Begitupun waktu. Waktu kita jadikan seperti emas. Al waktu min zahab. In lam tudrik hu -dahab, kan gitu. Waktu itu seperti dari emas. Kalau engkau tidak mendapatkan ya atau manfaatkannya ya maka akan pergi, akan hilang begitupun kita harus kita menganggap waktu ini adalah hal yang amat penting ya sampai-sampai ada orang itu hey, orang tua kami ya orang-orang besar lah baik dari ulama-ulama uh, kaum muslimin ataupun orang-orang umumnya ya itu mereka paling tidur itu tiga jam dua jam dan kita melihat guru-guru mulia kita luar biasa itu mere mereka itu tidur paling dua jam dalam satu hari itu masya allah kita lihat sendiri guru mulia Syekh muhammad bin ali bautiya beliau itu setiap hari tidur hanya satu jam dan tidurnya pun dalam keadaan duduk. Tidurnya dalam keadaan du duduk. Selebihnya buat apa? Buat baca kitab. Sama ngurus santri. Sama buat keluarganya. Ajib. Lengkap semuanya. Ya, ada orang mungkin sibuk ya dengan pekerjaannya, dengan kegiatannya, lupa dengan keluarganya. Namun beliau tidak. Luar biasa. Ada waktu untuk keluarganya, untuk santrinya. Ya. Saking peduli dengan santri, perhatinya dengan santri. Santri dalam 24 jam melakukan apa itu tahu. Dan satu persatu tahu. Sama beliau Masya Allah guru-guru mulia kita belum bisa seperti itu namun kita berusaha agar bisa seperti itu kan gitu ya kalau kita nggak mampu melakukan semuanya jangan kita tinggalkan semua semuanya kita lakukan sebisa kita kan gitu dan kita juga melihat ada guru-guru mulia yang Masya Allah beliau ya tidaklah tidur kecuali ketika apa namanya direnggut tidurnya itu oleh tidur sendiri itu maksudnya ya tidak mencari-cari tidur kalau kita kan aduh, udah capek sedikit kan nyari bantal gitu ya tidur gitu. Kita yang cari-cari tidur, bukan tidur yang mencari kitaan itu. Itu bedanya kita dan orang-orang besar. Kalau orang-orang besar apa tidur yang mencari dia, bukan dia yang mencari tidur kan itu Baik orang tua kami itu ya. Jadi yuk mulai dari kesadaran kita tentang berharganya waktu inilah yang akan memudahkan kita memuliakan, memaksimalkan bulan Roma, Ramadan. Sehingga di saat datang bulan Ramadan kita benar-benar panen pahala kan gitu ya tidak menyanyiakannya. Tidak ada tuh istilah paling ya semangat di hari pertama saja, hari kedua saja, gitu kan? Itu sih orang-orang yang hanya apa namanya tahu momen-momen saja ngikuti momen-momen orang teraweh, ikut-ikutan teraweh. Enggak. Kalau orang sudah sadar dari dirinya sendiri betapa pentingnya waktu, enggak hanya ya di awal di kedua hari kedua hari ketiga ramadan tidak seterusnya juga akan memuliakan, memuliakan ya maka dari itu Allah subhanahu wa taala kadang menetapkan waktu-waktu yang khusus mulia ya untuk apa itu sebenarnya untuk momen menggugah kita agar memanfaatkan waktu-waktu isyarat itu agar kita memanfaatkan wak waktu baik eh, yang jelas agar menciptakan waktu yang bermanfaat tadi ya kita harus di manage dicatat ya waktu kita ini untuk apa dari pagi siang sore biar jelas biar je, jelas kemudian yang kedua jadikan aktivitas sehari-hari kita adalah disambungkan pada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun itu adalah perkara-perkara duni, dunia. Sambungkan pada Allah agar bernilai, agar berpahala aktivitas kita. Kemudian jangankan kita jangan gunakan waktu kita kecuali untuk kemaslahatan dunia kita ataupun kemaslahatan akhirat akhirat kita. Ya, dan yang terakhir kita meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keberkahan waktu kepada kepada kita. Baik mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang Diberikan kemudahan untuk beramal baik, diberkahi waktu kita, dan dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu diridhoi oleh Allah dan dicintai oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.